Ya, halo bro, balik lagi sama gue Taji dari Naviri Musik Kelapa Gading. Dan ini adalah video kedua dari seri Blackstar M Studio 10 ini. Kalau yang pertama kemarin kita sudah buat yang 6L6, dan sekarang kita akan coba buat yang IL34. Dari penampilan itu sudah sangat bisa dibedakan. Kalau yang 6L6 itu warnanya kayak warna krem. Bukan warna krem sih, warna krem kecoklat-coklatan seperti itu. Dan kalau yang IL34 memang warnanya hitam seperti ini, jadi nggak akan pernah tertukar. Dan fitur utamanya yang paling bedakan, yang paling membedakan antara kedua ampli itu adalah ya output tabungnya. Kalau misalnya yang 6L6 ya menggunakan 6L6 tabungnya, kalau misalnya yang ini dia menggunakan IL34. Tapi sound yang dihasilkan itu sangat berbeda. Karena kalau yang ini, dia itu ngeklaim di websitenya itu bisa menghasilkan clean sound yang terdengar sangat butik sound dan halus. Juga bisa menghasilkan crunch sound ala-ala musik rock, atau misalnya kamu untuk main blues. Blackstar mengklaim ampli ini bisa sangat memuaskan dirimu dalam mendapatkan sound rock atau blues. Kita langsung coba aja. Dan ini 10 watt masih sama 10 watt karena memang serinya itu Studio 10 menggunakan Celestian speaker di belakangnya, kalian bisa lihat original. Knobnya pun juga masih sama, ada gain, ada tone, ada reverb dan juga ada master, ada standby dan ada power on off di sini, ada input. Ya seperti ini bentuknya. Oke. Okay? Oh ya, di 6L6 juga gue lupa mengucapkan kalau di sini ada 3 pilihan output speaker, yaitu di belakangnya gue lihat sebentar 1x16 ohm, 1x8 ohm, dan 2x16 ohm. Jadi kalian punya pilihan untuk memperbesar atau menyambungkan speaker ini ke speaker yang lebih besar. Oke, okay? Sekarang kita cek untuk clean soundnya. Ini menggunakan solo king di pickup posisi keempat. Oke, okay? 1, 2, 3, go. Suaranya tuh memang terdengar bersih dan memang ada perbedaan yang sangat signifikan antara modul kayak misalnya digital M dengan tube M. Kamu bisa menghasilkan clean yang sangat-sangat bagus yang bisa dipadu-padatkan dengan pedalmu di rumah. Jadi kalau misalnya kalian membeli pedal dan suaranya tuh kalau di review tuh bagus banget, terus kalau misalnya dicoba di toko musik tuh bagus banget, tapi pas dicoba di ampli di rumah kok suaranya tidak sesuai ekspektasi. Mungkin karena amplimu itu menggunakan ampli digital atau digital M untuk gitar, karena hasilnya pasti akan beda sekali. Coba deh pakai ampli-ampli tube untuk menyambungkan pedal-pedalmu yang ada di rumah. Mobil-mobilan itu pasti akan jauh lebih keren kalau digabung atau disambungkan dengan ampli tube M. Salah satunya adalah Blackstar Studio 10 ini. Kita coba lagi untuk pickup posisi kelima. 1, 2, 3, kita langsung ke drive-nya yang bisa ngebuat kamu bisa dengan mudah mendapatkan sound rock dan juga blues. Oke, kita cek dengan cara mengklik satu tombol ini aja. Oke, kita cek.
dapatkan langsung di ampli ini tanpa ada pedal-pedal tambahan, karena memang sudah didesain untuk mendapatkan sound seperti ini dengan sangat mudah. Cuma ada bisa dibilang 3 knob, gain, tone, dan master, karena di sini reverbnya berfungsi sebagai modulasi aja untuk tambahan. Kita coba cek lagi untuk tone-nya, kita puter-puter sedikit. Oke, lebih crunch, lebih terdengar bright, tapi kalau gue sendiri lebih suka ke jarum jam angka 9 atau 10 biar dia terdengar middle, mid sound. Coba cek sekali lagi. Itu dia Black Star Studio yang seri EL34, kamu bisa dapatkan di Naviri Musik Kelapa Gading. Kalau mau cek koleksi gitar bisa langsung ke naviriguitar.com. Bebas kalian mau yang seri 6L6 atau yang EL34, kita semua ready di sini dan stoknya masing-masing cuma satu. Terima kasih.